Tafrenon. Ya, ya, ya. Baik lagi deh. Dizzy, Dizzy. Betul ya? What? Jadi kita mau ngapain hari ini? Kita mau review sepatu yang lagi hits, yang resellernya song-songong. Harganya selangit ya? Jual harga. Enggak sih, Pak. Yeah. Perbedaan sama persamaan dong. Bedain brand yang old school, yang apa sih? Yang begini. Ya, yang begini. Dengan World Division. Sepatu lagi hits sekarang. Daripada yang bacot, mending langsung aja. Pertama, awal yang berapa? Bismillah. Ya, ya Pak, yang pertama dari bawah dulu. Bawah, dari sol. Dari sol aja yang ikutin. Sama-sama. Sama. Coba ambil yang cikembut dulu. Cikembut ada juga. Nah, sama-sama menggunakan sol wafel. Sol satu. Oh, iya. Bisa juga. Bisa. Sama. Habis beda, itu, apa? Sama nih. Sama. Cuma di sini ada ukuran doang nih, Pak. Sini nih. Jelutin deh. Kelihatan kalau ini enggak ada. Tapi ada kodenya. Kedua itu ini di atas micol. Micol. Nah. Sama ya bentuknya. Di micol tuh gimana ya? Terus belum tahu kualitas ya. Kualitas lemnya bagus, kualitas ya. Lemnya sama atau enggak ya. Kalau ini udah gue pakai selama kurang lebih 3 bulan kalau tuh. Yang ini hampir setahun 2 tahun enggak ada ketiga udah pak oh udah pak oh logo iya walaupun beda logo nggak beda apa logonya pak ya, kan beda merek pak eh, iya. Tapi bahannya sama pak, sama-sama bahan kulit pak. Coba tapi rada beda kulitnya deh. Tahu ini pak? Beda. Yang ini sama pak. Nah ini beda. Oh. Maksudnya ini. Oh bahannya beda. Ini yang ini lebih ke. Kalau ini lebih ke plastik. Iya pak. Ini bahannya nggak kulit ke. Kalau ini yang gua nggak sama kulit. Nah selanjutnya. WD sama Kai sama-sama menggunakan material sweat and canvas. Di bagian depan belakang sama depannya sama-sama menggunakan sweat dan sampingnya menggunakan canvas. Tapi berbeda pak canvas. Berbeda. Ini bahan canvas itu lebih keras. Kalau ini itu halus. Iya. Itu lebih kayak besar gitu pak. Nah, masuk ke dalam pak, masuk ke dalam sepatu ini. Bagian bagian dalam. Ini bagian dalamnya. Oh ya bagian dalamnya, kalau fans dia. Biasanya fans. Kalau iya. Biasanya WD. Iya. Sorry. Nah, itu perbedaannya pak, di ini pak. Di mana tuh? Kalau fans langsung dia nggak pakai pelindung, sedangkan WD. Oh iya. Sedangkan WD menggunakan pelindung kayak busa-busa gitu pak. Busa-busa gitu. Lu nge-fap aja terus lu. Soalnya bahannya udah. Soalnya ini dia bahannya keras kan? Jadi dalamnya dia pakai ini biar empuk aja balik. Iya. Kalo tapi ini emang udah empuk udah menurut, harus, menurut bapak nih ya. Bapak emang itu bapak lu. Iya. Lebih kotor ini. Ini apa sudah saya panasan sama pak. Kalau misalkan kita pakai sepatu antar dua ini, menurut sih panasan ini. Kenapa tuh pak? Soalnya dia dari sininya ini tebal banget nih dalamnya. Ya. Mungkin panas tuh ini dalamnya. Kelihatan ya? Ya kelihatan lah. Ya dalamnya sini dah. Soalnya dia pakai busa-busa itu semacam busa-busa gitu. Iya. Nah habis itu? Kalau yang fans tuh dia tipis, kan? Nggak ada lapisan lagi. Jadi ya gitu. Lebih adem lah ya pak? Wow, lebih adem, lebih enak buat cocok buat sehari-hari pak. Oke, habis itu di lidah. Lidah sepatu. Lidah sepatu pak. Ya kalau di fans mah transparan aja lah, gak ada terus. Nah sedangkan di World Division lidah sepatunya menggunakan berbahan kulit. Ya kulit kulit. Ya kulit dompet lah. Iya kulit biasa kulit. Tapi di fans itu pak bagian insole nggak bisa dilepas. Oh iya. Tapi kalau yang fans Japan market bisa. Bisa. Kalau ini nggak bisa. Itulah Japan market. Nah ini. Lalu siapa lagi pak? Oh ya Jaitan dari Jaitan. Jaitan. Gak serapi ya? Jaitan sih masih rapi kan. Fans. Oh iya.
emang kayak gitu goblok. Bukan yang ini. Bukan. Oh yang ini. Oh iya ini ya. Ini kayak mencong gitu. Kayak harus ditingkatkan lagi ya pak. Penjahitannya. Ya. Di sini emang gua nggak dibayar. Jadi ini mau baca lah ya. Kita juga gua bayar satu dua orang. Kalau dibayar gua kok. Abis itu ini aja canda. Ini aja dapetnya susu pak. Tiga hari cetak belum dibalas pak. Bapak 3 hari chat gak dibalas sama pacar gimana pak? Sedih pak. Tapi gue udah baca kan. Oke. Iya. Nah abis itu apa lagi pak? Jadi tuh di skalanya sekarang gede juga. Cuma pak sebelum itu mari omongin tali pak. Oke tali. Tali sepatu Wendy ini kayak kurang gitu. Kurang bagus ini. Talinya kayak tali di Shopee. Serius, ini kayak cepet berubur gitu. Gua aja pengen beli tali lagi yang mirip kayak fans gini. Ini kan talinya masih bagus nih walaupun udah sering dipakai. Ini masih bagus, masih kurang ada yang berubur-ubur. Kalau ini belum gua pakai udah ada yang berubur. Udah pengen berubur-ubur lah. Nah, habis itu pak, harganya pak? Kalau harga ini di storage besar. Kalau ini mah, kalau black and white kan berapa lah pak? Ya segituan lah. Kalau yang checkerboard 1,50 atau persatuan. Tapi buat division harganya 450 ribu. Murah belum bisa dapetin. Oh iya. Maksudnya kayak maksudnya dibales lah. Tapi ada juga harga reseller ya. Reseller banyak juga. Seharga ya paling terakhir gue lihat tapi 600 ribuan. Dua kali lipat bisa. Ya bisa tergantung kapan dia mau jual. Jadi beli berapa? 4,5 gue ini dapet sekitar gue. Seneng gue dapet. Dan sekian video dari kita. Yeah.